Oke, jumpa lagi dengan Oto Koko. Kali ini saya berada di Mardi Putra Motor. Ada beberapa unit yang nanti akan kita spill atau akan kita lihat. Jadi kita langsung aja cek kondisi unit secara keseluruhan dan harganya. Ini ada Avanza tahun 2011. Bentar, ini kok pegangannya kacau. 2011 dibuka dengan harga 107. Ini platnya Bogor dengan kondisi masih sangat mulus, sangat bagus dan masih ori. Ini kebetulan ini seri G dan transmisi otomatik. Velg juga masih asli bawaannya. Ban depan masih tebal sekitar 80%, belakang sekitar 70-60%. Ini catnya masih ori dan natnya ini masih utuh. Ini ya, ini masih utuh. Kemudian lampu depan juga nggak busem-busem amat. Ini sudah ada fog lampnya. Terus kita lihat yang sebelah sini. Ini natnya juga masih cakep. Ini dibuka dengan harga 107. Jadi kalau mungkin teman-teman minat, boleh nanti langsung di calling. Kita lihat dan kita buka untuk mobilnya. Bentar. Ini interiornya masih cakep banget, masih mulus dan bersih banget. Ini untuk setirnya, ini juga masih cukup kencang dan ini masih kayak baru dan kulit jeruknya masih sangat kelihatan jelas ya. Ini tuasnya juga masih juga kulit jeruk. Kita lihat kilometernya. Kilometernya mencapai 58.000, jadi tergolong tidak capek dan bukan bekas mobil rentalan. Ini mungkin cocok buat koleksi teman-teman karena Avanza seri pertama itu biasanya masih banyak yang dicari. Catnya masih ori dan bagus. Cuman 107 aja. Nih tampak baris kedua pun juga masih cukup cakep dan joknya bersih. Ini baris yang ke belakang juga bersih. Atapnya tinggal teman-teman pakai aja. Oh ya, pajak per tahun ini paling sekitar 1 jutaan. Iya, paling 1,5 Mas. Nah, ini pajak per tahunnya paling sekitar 1,5 jutaan. Dan harga segitu masih nego. Ini yang untuk pertama. Kita lanjut yang kedua, ini ada Avanza tahun 2017. Ini dibuka dengan harga 168 juta nego. Asli AB. Ini merupakan seri G. Seri G. Jadi spionnya elektrik spion, terus kemudian joknya, dashboardnya juga warna coklat. Ya. Ini pajaknya juga masih panjang, bulan 6 ya, jadi masih cukup panjang. Kita lihat kilometernya. Bentar, yang sebelah kok bunyi. Nah, kilometernya mencapai 80.000 ya, 80.000 ongoing. Head unit juga masih asli bawaannya. Kemudian jok juga masih ori. Atapnya bersih dan ini mobil tinggal pakai aja. Ini sudah ada lampu LED-nya ya di atas. Untuk yang selanjutnya, ini bodi juga masih utuh. Ini bekas nyundul sedikit aja. Bannya masih cukup tebal, sekitar 70%. Dari keempat bannya. Ini cuman sepetan di bemper aja. Bemper depan ya. Ini bodi secara keseluruhan
Bodi belakang cukup cakep. Dan sudah ada tambahan cover lampu ya. Serinya G. Ini dijual nanti aja, generasi yang kedua. Kita ke Mobilio. Mobilio, kita ambil kuncinya dulu. Kita ke Mobilio. Mobilio ini tahun 2019. Ini dibuka dengan harga, karena AA Kabupaten, ini harganya 189 juta nego. Ya. Lampu depan juga masih cakep-cakep, masih bening. Sudah ada fog lampnya. Ini merupakan seri E. Seri E itu untuk Honda yang seri tertinggi. Bannya masih cukup tebal dan velgnya masih asli, bawahnya belum pernah repaint. Ini tandanya ya. Tentu saja mungkin kilometernya juga kecil. Seri E ya. Bodi belakang sangat manis, cuman sedikit aja ini ya. Nih. Velgnya juga asli. Asli, belum repainan. Minusnya di sini aja. Ini mungkin karena anaknya lewat kepeset-peset. Ini juga velgnya juga masih aslinya. Bannya juga masih asli bawahnya 2019. Kita cari. Nih. Oke. Ini 2019 awal. Untuk pajaknya ini sekitar berapa ya? Kita buka dulu. Kilometernya kita cek. Boleh. 3000 aja kurang ini, Pren. Bentar. 3000 aja kurang. Enggak ada 3000, ini benar-benar mobil low kilometer yang mungkin cocok untuk teman-teman ya. Kita lihat pajaknya. Pajaknya ini pasti cukup murah. Pajaknya masih panjang. Pajaknya 2.700.000. Dan ulang tahun lagi nanti bulan 11. Bulan 11 nanti ulang tahun lagi. Ya. Ini joknya sudah ke cover. Head unitnya juga asli bawaannya, atapnya juga masih bagus. Dan tentunya mobil ini siap pakai. Ini transmisi manual. Dan di sini sudah digital. Sampai ininya pun belum keletek ya. Terkelupas. Maupun yang mana tadi yang belum kelupas. Head unitnya nih. Ini masih aslinya. Ini belum ke keletek. Jadi masih perawan. Jadi silakan teman-teman yang benar-benar mau cari mobil yang bagus, boleh ke sini. Ini natnya juga masih cakep. Ini mobil gak ada minus, tinggal pakai, nego harga dan dibawa pulang. Jadi tadi ada Mobilio Avanza 2017 sama Avanza 2011. Mungkin bisa jadi alternatif pilihan teman-teman. 107, 168, 189 ya. Untuk yang Pajero sama CR-V nanti kita spill di video selanjutnya. Dan itu dia teman-teman video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang hunting, yang sedang hunting mobil harga 100 jutaan dengan kondisi yang low kilometer. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di Otokoko selanjutnya. Bye bye.